إلى قبر النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قال صلى الله عليه وسلم فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة ماء أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقال أو انتقل من يد للأخرى فعلم ما قد يكتهوي أن الاستعمال bahawa istikmal kemustakmalan air itu la yasmutu tidak sabit, mana tidak dikatakan air itu mustakmal illa melainkan ma'akillatil ma' hanya pada air yang sedikit. Bermakna kalau air itu banyak dia tak timbul masalah mustakmal yang menyebabkan keluputan kekuatan sifat air. Yang dimaksudkan sini aibak dan faslihi anil mahallil mustakmil, iaitu selepas daripada bercerai daripada tempat mustakmil, orang yang menggunakan, maksud dia terpisah daripada kegunaan dia. Walau hukuman, walaupun pada hukumnya, misal-misal sini ka'an jawaza mankibal mutawadik, ka'an jawaza seperti bahawa mujawaza mana melampaui air tadi mankibal mutawadik, mana air tadi maknanya dia bercerai daripada mankib bahu orang yang mutawadik, au rukbata ataupun lututnya. Wa in ada di mahallihi, maka jika dia kembali pada tempat dia, awin taqala awad berpindah min yadin ila ukhra, atau dia berpindah daripada tangan ke tangan yang lain. Asal makna mustakmal mana air yang sudah diguna, allazi ustumila, air yang telah diguna di raf'il hadas, pada mengangkat akan hadas. Bermakna kalau air itu tidak digunakan pada mengangkat hadas, umpamanya basuhan kedua, ketiga, itu tidak dipanggil mustakmal pada istilah. Kita dah basuh muka sekali rata, bermakna hadas muka sudah terangkat, kita susuli basuhan yang kedua dan ketiga, maka itu hukum dia ialah sunat. Ya, itu tak dinamakan air itu mustakmal. Ataupun tajdidul wuduk, kita mentajdidkan wuduk. Kita ada wuduk dah semayang, kemudian kita ambil wuduk lain yang taraf dia tadi bukan wajib, maka air itu pun bukan mustakmal namanya, sebab dia tidak mengangkatkan hadas. Sebab ketiga itu orang tu masih dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci. Itu asal dia. Jadi apabila kita gunakan air yang di
gunakan untuk mengangkat. Mana daripada orang yang berhadas, muhdis, diangkat, maka air yang digunakan, yang menitis itu dipanggil air mustakmal. Ya, sekali air mustakmal yang telah digunakan walaupun pada hukum. Ya, walaupun dia pada, pada hukum. Misal dia buat hukum sini ke anjawazah. Seperti mujawazah maknanya apa? Dia melampaui daripada mangkib mutawadhi atau pada rukubatah. Kita basuh muka tadi, air itu menitik. Ataupun kita basuh tali tangan, dia menitik pada tangan sebelah kita atau lain. Ya, pada anggota yang lain. Maka hukum dia pun mustakmal. Ya. Kalau dalam kawasan benda yang sama, anggota yang sama, muka itu tak panggil mustakmal. Selagi dia tidak bercerai. Kita basuh muka tu, air duduk situ, pusing. Walaupun dia dah guna, dia pusing. Itu tak apa. Ya, tidak panggil mustakmal. Jangan dia bercerai saja. Dia bercerai pergi tempat lain saja. Nisbah muka dengan tangan, dengan anggota lain, maka dia panggil mustakmal. Bermakna kekuatan dia tadi sudah jatuh taraf. Dia bukan dia katakan air yang tahur, tapi dia jadi air yang tuhur saja. Tahur maknanya dia suci lagi mencucikan. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air, sifat air tepat tahur, dibaca dengan nasab tahur. Kalau baca dengan rafa' tuhur lain makna. Kalau tuhur makna dia suci sahaja. Ya, dia tidak boleh menyucikan, termasuk air mustakmal. Eh, ataupun air dipanggil air muqayyad. Kaidan laziman sebagai kaid yang lazim. Air kopi, air teh, air milo, itu hukum dia tuhur, bukan tahur. Tuhur makna dia suci, sebab tu kita boleh minum. Tapi dia bukan tahur, dia tidak boleh menyucikan. Kita tak boleh ambil air kopi, air milo, ambil semayang. Itu tak sah. Sebab itu dia panggil sudah jatuh taraf. Dia sudah pergi pada air muqayyad sebagai kaidul lazim. Jadi air yang berpindah tadi daripada anggota kepada anggota yang sama itu tak apa. Ya, kalau kita basuh anggota air yang pertama, kemudian kita pindahkan pergi pada min yadin akhar kepada tangan yang lain, maka hukum dia sudah mustakmal. Air itu tidak boleh lagi mengangkat akan hadas, sebab dia kedudukan dia pertama, dia telah diguna, kemudian kedudukan dia sedikit. Apa makna sedikit? Tidak cukup dua kolah. Kalau air mustakmal tadi kita kumpul, kita basuh muka, kita kumpul air itu. Basuh tangan semua tu beberapa lama, akhirnya dia sampai sukatan dua kolah. Maka dia bila hukum balik, dia akan jadi air yang tahur, suci lagi menyucikan pula. Air mustakmal kita kumpul sampai sukatan 230 liter. Kalau sukatan sekarang lah, 230 liter, maka hukum dia apa? Jadi balik air mutlak. Sama juga ma'ul mutanajis, bagaimana huraian yang lalu, air yang ternajis, bukan najis ya. Kalau najis tak boleh. Air kencing diproses, proses sampai jadi putih begini, tak boleh, dia tetap najis. Bersalahan air mutanajis. Mutanajis mana air yang ternajis. Asalnya air tu bersih, tapi dibasuh dia jadi macam air kumbahan. Air kumbahan asalnya air mutlak, tapi bila diguna basuh najis dia jadi mutanajis. Mana air yang ternajis, bukan dia najis tapi ternajis. Maka kalau sukatan dia sampai 20 hilang bau, rasa dan warna, maka kembali mutlak ni. Ya, soal kita nak guna tak tergamak tu soal lain. Ya, itu maksudnya. Adapun diri najis tak boleh. Diri najis dia tak akan jadi suci kalau dibasuh dengan apa sekalipun. Ya, itu beza dia. Jadi kalau dia berkumpul, sebab tu ada persoalan air kumbahan. Apa hukum kalau sudah diproses semua sampai sukatan dua kolah, lebih lagi satu tangki besar bersih, hukum dia kembali asal tadi. Ya, itu. Tak tergamak tu soal lain. Tak tergamak ni dia ambil air berkumbahan, itu soal lain. Sama juga air kumbahan kita pakai, dia serap dalam tanah, kemudian kita tadah balik masuk telaga super. Habis. Naam, dia kata benar, baik. La yadurru fil muhdis infisadul ma'i minal kaf ilal sa'id. Tidak jadi mudarat pada orang yang muhdis.
Tidak mengapa, tidak apa-apa dia kata. Bagi penanggung hadas kecil, mana orang yang berhadas muhdis. Tidak mudarat tu apa? Fa'il infisalul ma'i, oleh berpindah, bercerai, berpisah, berpindah air. Dari mana? Minal kaf, daripada tangan, tapak tangan gitu. Ila sa'id, kepada hasta. Atau tak jadi musamal. Kita ambil semayang kan? Basuhan pertama tu, kita berhadas. Baik, sekarang kita ambil semayang, kita basuh aja. Air sini telah digunakan untuk tapak. Sekarang ni tak bercerai, dia lalu sampai sa'id pada kita punya apa? Lengan. Apa hukum dia tu tak apa. Ya, sebab dia masih dalam anggota yang satu. Jangan kita dah ambil basuhkan, ambil yang kita ambil air ni, yang lebih kita selit ke sini. Itu tak boleh. Nisbah anggota lain dia jadi mustamal. Kalau nisbah anggota yang sama, dia masih lagi dipakai, tak ada masalah. Maka dinamakan air itu makna suci lagi, menyucikan lagi dan boleh mengangkat hadas. Itu maksudnya. Mana tidak jadi mudarat pada mengangkat hadas. Orang yang mengangkat hadas tadi, infisadul ma' minal kaf ila sa'id, daripada tapak tangan menuju kepada lengan kita tu. Padahal air tapak tangan tu dah guna tu. Jadi kita bawa dia sampai ke lengan, sampai ke siku. Itu tak apa. Dia jangan berpindah tadi. Dia kata min yadin ilal ukhra, daripada satu tangan ilal ukhra ay ila yadin ukhra, kepada tangan yang sebelah lagi. Itu tak boleh. Itu dipanggil mustaqman. Habis. Wala pi junub, wala ay wala yadur, tidak mudarat lagi. Pil junub wala ay wala yadur, tidak jadi mudarat juga. Pil junub, pada orang yang berhadas besar, bila intisaluhu, bercerainya, mana air tu, minar raksi ila nahwin sadr, daripada kepala terus kepada seumpama dada. Ya, sebab apa? Sebab seluruh anggota orang yang berjunub dipanggil ka'id wun wahid, ka'id wun wahid. Dia macam anggota yang satu. Macam tangan ni kan, anggota yang satu. Tangan sebelah lagi, anggota yang satu. Lain pula. Nisbah kepala dengan tangan, dia panggil anggota lain. Tapi kalau hadas besar, satu daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dia panggil satu anggota. Jadi kalau air yang daripada kepala jatuh ke dada kita, boleh pakai lagi. Boleh teruskan pembasuhan. Itu maksudnya. Sebab satu jasad dan hadas besar, dia satu je. Dia punya anggota. Apa anggota dia? Seluruh badan. Ya. Kalau wudu, dia lain. Muka, anggota lain. Tangan, anggota lain. Kepala, kaki, anggota yang lain. Sebab dia kata tadi, min yadin akhar. Min yadin ila lil ukhra. Ay li yadin ukhra. Jadi mana anggota dalam wudu, dia berbilang muka, tangan, kepala, kaki. Ada pun dalam hadas besar, satu tubuh badan dikira satu anggota. Oleh kerana itu, air yang pisah daripada kepala dijatuh ke dada kita, tak ada masalah lagi. Boleh diguna. Itu maksudnya. Mimma yang ghalib, pada benda yang ghaliblah pada dia. Daripada titisan air tadi. Dia tak kasut. Mana air menitis dalam anggota yang satu tadi, dalam ada besar, tidak memberi mudarat. Tidak dikatakan sebagai mustakmal. Boleh pakai. Far'un, satu far'un. Satu cabang masalah. Lau adakhal al-mutawaddi'u, jikalau memasukkan al-mutawaddi'u oleh orang yang mutawaddi', mana orang yang berwudu. Dia masukkan apa? Yadahu, akan tangannya. Dia masukkan tangan dia biqasdil ghasli anil hadas, dengan kasat, iaitulah maksudnya mengangkat akan hadas, membasuh hadas, mengangkat hadas. Aula biqasdin, aula atau tidak, tapi biqasdin ba'da niyatil junub, selepas daripada ba'da selepas daripada niat junub. Dia masuk tak ada kasat apa, tapi dah niat junub. Dua. Au taslisin wajhil muhdis, atau dia meninggalkan pada wajah muhdis yang berhadas. Au ba'dal ghasl, ba'dal ghaslah ulah, basuhan yang pertama. Ini in qasada al-iktisar alaiha, jika dia kasat tadi apa, nak iktisar, ya, atau basuhan tadi.
Dalam pada itu dia kata bila niatin iktirafin, dengan tidak mana dia maksud apa, meniatkan iktiraf ya, wala qasdil akhzil ma li gharadil akhar, dan tidak kasat untuk mengambil air yang lain, maka sara mustamalan, jadi air itu mustamalan bin niyyah ya, bin nisbati li ghairi yad, selain daripada nisbah lain daripada tangan. Tapi kalau diniat sebagai urpa atau sebagai apa, orang panggil gayung ke tak apa. Ya, kalau dicelup di situ boleh jadikan mustakman. Itu hadis yang setengah pahaman, dia boleh tak apa. Dia kata, dalam hadis celup. Yang malah hadis, tapi ulama' dah bahas benda itu. Dengan kaedah-kaedah kita. Ya. Sebab bila kita pakai pada kaedah kita basuh tangan, nisbah air lain pada anggota tangan, maka jadi mustakman. Atau kaedah kita dalam mazhab Syafi'i itu. Habis itu. Jadi kalau kita celup air itu boleh, tapi dengan niat apa? Niat mana sebagai gayung. Tangan kita ini kita celup dalam air yang kurang, dalam beldi ke, dia kurang dua kolah. Jadi air mustakmal ni kalau kita gunakan, dia jatuh dalam bekas air yang kurang dua kolah, kita tengok. Kalau takdirkan dengan takdir yang sederhana, bau, rasa, warna berubah tak? Kalau tak berubah, dia kekal lagi keadaan tuhur dia. Ya? Keadaan dia air mutlak tu kekal lagi. Contoh dia kita ambil air semayang, air itu satu titik jatuh dalam baldi. Kalau air satu titik air mustamal jatuh dalam baldi, kita takdirkan air itu berwarna yang warna sederhana, bau-bau sederhana, rasa sederhana, agak-agak berubah tak air satu baldi? Kita rasa tak berubah, tak berubah dalam sana. Kalau kalau banyak kan, misalnya tempat kecil air titik banyak. Contoh kita ambil uduk pakai tapak tangan di dalam kolah, walaupun kolah tu lebih besar, 20 kolah ada besar, tapi bila dia dah infisal, dia bercerai, kita ambil dia dah bercerai, ni bukan 2 kolah lagi dah, satu kurfah, satu tapak tangan kita je. Tiba-tiba air basuhan pertama tadi yang belum selesai, dia menitik dalam tu, 5 titik je tu, 5 titik ni kalau kita takdir rasanya berubah, dia air tu boleh buang balik, kena ambil air lain. Lepas tu kena jarak, jangan menitik air ke dalam tu. Sebab bila air itu menitis, dia hukum dan lain, dia dah bercerai. Kalau di dalam kolah itu, tak ada masalah. Sebab dia sukatan yang banyak. Itu biasa. Sebab itu dari mustakmal pertama tadi, syarat dia apa? Air itu sedikit. Kalau banyak, dia tak berubah, tak ada hal. Bahkan air yang sudah mustakmal pula, kalau dikumpul sampai jumlah 2 kolah, dia berubah hukum balik. Ya? Dia berubah hukum balik. Mana jadi mutlak balik. Kemudian wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Kemudian kata dan bukan pula air yang berubah. Ghairu mutaghayyirin. Air yang bukan berubah itu sebagai taghayyuran katsiran, berubah yang banyak. Kalau air pipe biasa yang kita ambil kan, nampak semain kadang-kadang kita cium tak ada bau klorin kan, tapi berubah tu tak banyak. Kau tengok zahir macam air mutlak biasa, ada sikit perubahan tu tak apa lagi. Ni jangan kita buka dah jadi macam air tepung, mati tak boleh lah. Buka putih, orang tak panggil, orang tengok pun orang tak kata air lah. Dia mesti ada kait, orang kata ini air apa ni, air tepung ke ha, bila ada kait lazim maka hilang kemutlakan dia. Kalau kait tu kait mumfak, dia masih kekal lagi sebagai mutlak. Kait mumfak, mana kait yang bercerai. Ya, contoh, air tu diikat dengan nama yang bercerai. Satu baldi air sungai, satu baldi air laut, satu baldi air hujan. Semua tu dia kait dengan nama. Sungai, laut, hujan, telaga. Bagi orang yang kenal, kita bawa orang yang tak kenal, kita tanya, ni air apa? Dia akan sebut air sahaja. Hilang nama sungai, hilang nama laut, itu dipanggil kait munfak. Mana ikatan air itu bercerai, bagi orang tak tahu. Maka taraf dia mutlak, suci lagi menyucikan. Kalau kait itu tak munfak, tak bercerai, dia lazim air kopi, kan? Air sirap. Tahu ke mana pun nama tak bercerai. Tanya warna air apa? Oh ni merah, air sirap. Ni air apa? Oh ni air kopi. Kok mana pun kenal. Maka hukum dia dah berubah kemutlakan dia. Dia hanya suci tapi dia tak boleh menyucikan.
Ada beza di sini. Sebab dia kata sini mutaghayyir sebagai taghayyuran kasiran, sebagai berubah yang banyak. Taswiyah dia bihaisu yamna'u itlaqasmil ma'i alaihi. Itu sekira-kira taswir dia, boleh taswir tu. Ya, wazalika mutaghayyir tu, kasiran tu musawwar, ditaswirkan bihaisu dengan sekira-kira yamna menegah ya. Ya, taghayyur tu itlaqal ma'i ismil, ya, menegah akan itlaq ismil ma'i alaihi. Isim, nama air tu sudah apa? Tertegak itlaq, mana tidak lagi dipanggil air mutlak, bermakna dikait. Lawan mutlak apa? Muqayyad. Mutlak mana lepas? Lepas daripada ikat air saja. Jadi kalau di sini tak lepas nama itlaq, sekira-kira dia tak lepas menegah nama itlaq, mesti akan kait dengan nama air lain, sirap, kopi, milo ke dan sebagainya. Maka itu dia panggil apa? Air itu bukan air mutlak, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Bi an taghayyara ahad sifatih min ta'min aw launin aw rihin, dengan bahawa taghayyara berubah ahad sifatih, berubah salah satu daripada sifat dia, min ta'nin daripada rasa, ya, rasa dah berubah, aw launin ataupun warna, aw rihin ataupun bau. Seekor ayam dia jatuh dalam telaga kita. Telaga kita tu besar, kan? Jadi satu hari, dua hari tak ada apa-apa lagi, air tu boleh guna walaupun dia mati lah, tak ada apa. Tiba empat hari, pum, dia meletup. Ya, perut dia meletup, air tu habis dah busuk. Ah, tu maknanya dah bau dia dah berubah. Busuk dah bau tu. Ya, warna dia pun dah buat hitam. Ah, maka air tu tak boleh pakai lah. Ya, sudah hilang. Sudah hilang nama itlaq air. Dia panggil air macam-macam air bangkai. Dah berubah tu. Eh, rasa dia, warna dia dan bau. Ha. Walau takdiran, walaupun taghayyur tu berubah tu secara takdir. Ya. Seumpama air dalam satu baldi dicampur dengan, ya, satu centong air pewangi minyak kasturi. Satu centong tu, tuan-tuan, kalau kasturi itu betul asli dengan bau asli dia masuk dalam satu beldi, habis air beldi tu memang dah bau wangi dah. Jadi dah jadi air wangi. Tapi oleh kerana bau kasturi tu dah hilang, kita masuk satu centong tak ada apa, tak berubah. Sebab dia punya bau sudah hapus. Maka hukum dia tetap dia mustaqman, ditakdirkan. Mana kalau sekiranya air sebanyak satu apa, satu centung tu pewangi minyak wangi, memang berubahlah air tu. Tapi oleh kerana dia sudah terhapus dia punya bau, maka ditakdir, dia takdir tetap hukum dia mustakmal. Eh, mana air tu hukum pada mustakmal, mana tidak boleh menyucikan, dia hanya suci lah. Tu mana kata walau takdiran ay walau ya taghayyur dari takdiran. Au kana taghayyur bima ala idwil mutatahhir, ataupun ditaghayyur bima dengan barang ala idwil mutatahhir, atas maknanya anggota orang yang bersuci. Ah, pada anggota orang bersuci, nipil asah, pada anggota orang yang bersuci ambil semayang. Biasa perempuan kena ni, kalau perempuan dia punya bedak satu inci tu bang. Dia tak bersihkan, dia ambil semayang. Dia ambil semayang, air kena pap dekat muka. Kalau dia terik balik dia tengok, air tu panggil air air bedak. Sebab dia dah berubah. Kena kamu kita panggil atas anak idwin, atas anggota tadi ada benda yang menyebabkan taghayyur berubah. Ya, dia letak aje sap dekat muka dia, habis terik habis. Ataupun peluh dia terlampau banyak. Dengan air tu kau tengok, dia terik balik, dia rasa masin lah air tu, macam air laut tu. Peluh dia lebih banyak sangat misalnya. Eh, atau seumpama lah, bauan ke apa, yang bila kena je dengan air yang kita bawa ke anggota wuduk, menyebabkan berubah yang jelas. Maka hukum dia adalah hilang ketuhuran dia. Maka tak sah dia ambil wuduk kalau guna seumpama tu. Sebab yang diguna tu bukan air mutlak lagi dah. Dia kena dekat anggota dia, air tu dah berubah.
Air sampai ke muka je air dah berubah. Tak nama lagi air mutlak, dipanggil air bedak mungkin atau sebagainya lah. Sebab tu pastikan bila ambil sembahyang, anggota kita jangan ada sifat yang boleh mengubah air yang kita hantar, air mutlak. Ya, kalau ada bau ke warna rasa berubah je, hukum dia habis. Kalau ni banyak tak perasan kan. Apatah lagi kalau benda tu terus jadi manik atau hail. Ya, ada kuku ni pakai lipstick. Apa lagi? Gentu. Ah, tu lagi lah memang tak sampai air. Dia kena kikis sambil buang benda tu. Kalau tidak, tak sah wuduk dia. Ya. Dia pergi ke laut, nangkap ikan, dapat jenak. Kan? Dia siang jenak seronok, dia tak perasan. Sisik jenak tu dah melekat ke sini. Dia pun semayang. Masuk rakaat kedua, tayat awal, asyhadu an la ilaha illallah. Ada kulit jenak. Dia nampak jenak punya sisik tutup. Kena berhenti semayang. Bermakna apa? Wuduk dia tidak sah, tak habis lagi. Dia sangkut ke sini. Ha, dia kena buka oleh sisi itu. Ha, dia kena sambung niat, sambung wuduk. Nak siap sambung boleh, nak ambil wuduk lain pun tak apa. Sebab ada manik. Ya, begitu juga cat getah kalau menurut getah kan. Kalau mengecat, cat. Dia tak perasan. Kita pula yang duduk pejabat, guru ke, atau yang biasa pegang bolpen, biasa tak perasan. Entah duduk mana, oh nombor telefon berapa dia tulis kat jari ni. Eh, dakwat dia ada dua ni. Satu asar, satu ain. Biasanya sekarang kita guna semua ain. Bolpen tu semua ain. Bila ain dia manik, dia menyekat usulul ma ila aqba aqbal wudu. Dia menyekat dia sampai air kepada anggota wudu. Kalau asar tak apa. Asar kalau kita pakai dulu macam dakwat cair kan. Ha, dakwat cair tu kalau kena dia ringan dan nipis. Ha, tu ulama kata sampai air. Dibandingkan juga hinai yang dipakai. Kalau hinai tu tebal dipanggil ain, maka dia jadi manik, dia menyekat air sampai. Kalau hinai sekadar bayangan aja nampak warna nipis, itu sampai air. Tengoklah. Jadi biasanya bolpen kita pakai ni tebal kan. Dia ambil pula nombor rumah lagi, pejabat lagi, nombor handphone nombor 2 pun penuh tangan dia. Dia tak perasan dia semayang. Habis semayang dia berdoa. Bila doa amin, oh penuh nombor. Habis kena semayang balik. Kena cuci balik, basuh bersih. Ya, sambung niat, sambung atau ambil wuduk semula. Sebab itu sudah menjadi manik, benda yang menyekat usulul mak. Sampai air kepada akhbar. Ya, kepada anggota wuduk. Habis. Ini pil asah. Itu mana kata aukana taghayyur bima ala idwil mutatahhir. Atau ada benda yang menyebab berubah dengan barang yang ada lekat di atas anggota orang yang bersuci tadi. Jam tidur mati. Maut. Kau jam dah maut kau tempat. Kau sembilan. Ada satu lagi. Dia kata sini wa innama yu'assirul yu'assirut taghayyur in kana bi khalid. Dan semuanya yu'assiru. Yu'assir asal yu'assiru mana memberi bekas. At-taghayyur, perubahan, berubah tu bila tu in kana, jika ada dak ya bi khalitin ai mukhalitan lil ma. Dia berubahnya ada dua, satu dia berubah dalam bentuk mukhalit, satu lagi berubah dalam bentuk mujawir. Ya, bah air itu bukan sekadar mutlak dan mustamah tu, dia ada air mukhalit, ada air mujawir. Mukhalit mana dia bersedaging. Maka satu lagi dia panggil mujawir, dia berhampiran. Dan dua keadaan ini dia tengok keadaan, ada dimaaf, ada tidak. Ya, ha, tengok dibahas. Ya, kalau kita kata air kopi, air milo, itu dipanggil mukhalid, air yang bercampur. Asal air itu mutlak, air bersih. Yang kita dah panaskan air itu, boleh ambil semayang kan. Jadi kita masuk teh, pum, habis dah. Dah ubah nama, tak nama air, dipanggil air teh, air kopi, air milo. Ha. Itu dipanggil berubah dengan mukhalid, mana berselaging. Bersatu. Dia mukhalitan dilmak. Maka, itu dia kata memberi bekas berubah tadi dengan ikhtilat, bercampur. Wahuwa ma la yatamayyazu.
bir ra'yil ain, iaitu barang yang tidak yatamayaz, tidak boleh beza pada ra'yil ain, pada pandangan mata kasar. Tengok tak ada beza dah, nampak air hitam kopi yang gila, yeah, merah sirap, yeah, dan seterusnya. Ha. Jadi kalau begitu muhalitin, tapi muhalitin tahirin, yang suci kalau dalam matan dia tu, yeah, muhalit yang suci. Ha, tu. Kemudian waqad ghina al-ma'u, dan sesungguhnya ghina, terkayalah al-ma' air anhu daripadanya. Ya, kalau dalam terjemah dia apa sini? Yang terhindar, air yang terhindar daripadanya, seperti za'faran. Faham tak ni? Biasa kita tak lama digunakan apa? Air yang terkaya dan air yang tak terkaya. Oh, kata air pun ada kaya. Apa makna terkaya? Yang tak dapat tidak. Itu mana yang terkaya. Kalau air yang tak terkaya, mana air yang tidak lepas. Bila tak, bila tidak terkaya, mana orang tak terkaya apa? Fakir dengan dia berajat. Maknanya air ini dia kata tidak terkaya. Apa nak terkaya? Tidak lepas. Contoh dia, ikhtilat yang tak lepas. Kita gali telaga, jadi air itu duduk dalam tanah. Itu tak boleh nak lari. Tak dapat tidak. Misi air itu akan berubah bila turun hujan. Turun hujan kan air telaga kita jadi apa? Macam air teh susu. Apa hukum dia, boleh ambil sembahyang? Boleh. Itu dipanggil perubahan yang tak terkaya, tak boleh kawal. Kalau benda yang boleh kawal, yang terkaya macam za'faran ataupun teh, kopi, itu kita kawal, kita sendiri boleh kawal. Tiba-tiba kita sendiri masukkan dalam bekas air, berubahlah. Maka itu tak boleh guna lagi dah. Sebagai ambil sembahyang, boleh minum, buat di suci. Tapi nak ambil wuduk, nak mandi hadas, tak boleh. Mandi hadas pakai kopi lah. Jadi maknanya itu maksud terkaya, mana boleh dikawal. Kalau tak terkaya, tak boleh dikawal. Itu maksud kalau bahasa mudah. Gitu. Air yang tak boleh dikawal. Ya, contohnya, kita gali perigi dekat dengan pokok nipah. Ha, maka kesan akar nipah itu akan menyebab kemasaman air itu. Maka itu dimaafkan. Ya, dimaafkan, boleh guna. Ha, kalau nak kira bau, dia ada bau itu. Tapi itu mana benda labud damin, benda tak dapat tidak. Ya, amalan tak boleh terkaya, mana kita tak boleh nak kawal, maka dimaaf. Yang sini dipanggil qad ghina, pada kait terkaya mana kita boleh kawal daripada kazaparan. Ya, za'faran tu benda sejenis apa? Bahan yang kita masuk ke sini. Habis. Kemudian wa samaris sajarat nabata qurbal ma', dan air buah yang tumbuh pohon tadi. Ya, makna nabata yang tumbuh pul barma dekat dengan air. Kemudian wawarak, wawarak yang turiha, ya, dan warak maknanya daun kayu yang kita sengaja cempak, turiha. Ya, kemudian kata atafattata la turabin, ya, milhil ma'in. Jadi kalau benda tu makna campur, dia hancur, kita buang sendiri, maka itu menyebabkan hilang tubuh. La turab wa milhil ma', dan tidak termasuk sini turab, tanah tak apa. Begitu gali telaga tadi kan ada tanah, dan kesan berubah tu tak apa. Dan begitu juga milh, makna dalam air, macam air laut kan, air laut yang mana di masin, berubah tak dia punya rasa? Berubah. Itu dimaafkan, tak ada masalah, boleh ambil air semayang, boleh ambil mandi hadas tak apa. Habis. Wa in turiha fihi, walaupun dicempak pada dia. Dia kalau garam lah laut. Kalau garam bukit tak boleh. Itu biasa. Sebab dia benda yang asing. Wala yadurru taghayru la yamna, la yamna'un lisma likillatih. Dan tidak mudarat air itu, mana boleh dibuat bersuci lagi. Dia boleh ambil semayang, mandi wajib. Ya, tak mudarat. Mana? Tidak memberi mudarat, taghayur berubah, la yamna sifat dia. Taghayur mana? La yamna, tidak menegah isma nama air itu likal jati dengan sebab sedikit. Ya, macam tadi kita kata apa? Klorin. Klorin masuk tak? Masuk dalam air, campur. Tapi sedih, sedikit. Jadi tak ada kesan apa. Bau sikit-sikit tu boleh lagi. Itu tak apa. Ya. Ha. Kemudian dia kata walawi. Walau dia kata ihtimalan, pada ihtimal saja, bi an syukkah, dengan bau datang syak, ya, ahwa kasirun au qadirun. Kita tengok ni berubah sikit banyak ni, kita tu mencium kan,
Dia cuba wai kat kola tu macam bau klorin. Maka datang syak, banyak sikit klorin, banyak sikit. Kalau main wah-wah berat, orang dah semayang minta sudah lagi. Dia cium banyak sikit, banyak sikit. Jangan ditangkalkan air dah. Ya, habis itu. Jadi wahara jabi kaulihi bi khanid, kalau mana pun terkeluar tidak termasuk perkataan Khalid bercampur tu apa? Al-mujawir, yang berhampiran. Macam kita gali telaga, dekat telaga tu ada apa? Belerang. Jadi kesan belerang tu hampir, dia tidak, dia dua benda tu, bersebati dengan berhampiran. Kalau teh, milo apa semua tu bersebati. Kalau kayu gaharu ada kat situ, kita gali-gali ada, dalam tu ada telaga tu ada kemenyan ataupun belerang. Jadi air tu terbawa bau dia tu tak apa. Itu dipanggil mujawir, dia hanya berhampiran, ya. Kalau itu wahwa mala yumayyizul lidnazir, ya, barang yang tidak membezakan bagi yang melihat. Contoh kaud, ya, macam kayu, waduh, makna minyak, walau mutatayyibain, walaupun dulu itu merupakan bauan, ya. Itu contohnya lah. Jadi benda itu tidak mengubah ketufuran dia. Habis. Kemudian wa minhu al-bukhur in kasurah wa zahara nahwi rihi khilafan lil jam'i. Dan satu lagi dia kata wa minhu, dan daripada juga termasuk pendamping. Apa pendamping? Kadang-kadang main jin pula ada pendamping. Ini pendamping maksud apa ni? Dia terima makna mujawir, serkat. Termasuk benda mujawir termasuk dia. Ialah bukhur, kemenyan. Atau kita apa? Biasa orang Arab dia panggil apa? Campur. Segebuk yang dibakar. Kemudian naik asap kan. Biasa kalau maulud, orang bawakan maulid, ambil asap ni bawa ambil bahu ni. Kalau berubah dengan ni dipanggil tidak menyegah akan ketuhuran air. Bau. Jadi air itu termasuk kanan berbau wangi ni tak ada apa. Itu kata minhu al-buhur in kasura walaupun banyak wa zahara nahwi rihi, dan zahir seumpama rih juga bau khilafan lil jam'i. Ini menyalahi setengah daripada ulama berpendapat lain, sementara satu golongan jamak jamhur ulama mengatakan berkesan juga. Ini dah ada khilaf lah, ya, dua pendapat masalah. Dia panggil tarawuh, tarawuh, dan kita jawi dia panggil tarawuhan, mana kesan bau, ya, kepada air itu atau tidak mencegah akan kemutlakan air, mana air itu boleh masih digunakan untuk mengangkat hadas. Kemudian wa minhu aidan wa ba'na.